Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik para pejuang USP 2021. Pada video kali ini Wak Anang akan berbagi prediksi soal USP Kimia tahun 2021 zona A Palembang. Untuk video ini Kakak akan membahas prediksi soal uraian ya. Nomor 36. Soal kimianya ada 40 soal, 35 soal pilihan ganda, dan nomor 36 dan nomor 4 hingga nomor 40 soal uraian. Nah, untuk soal yang pertama, nomor 36, indikator soalnya disajikan persamaan reaksi serta data perbandingan volume gas yang bereaksi dan hasil reaksi. Siswa dapat menentukan rumus molekul dengan tepat. Nah, untuk indikator seperti ini sudah jelas arah soalnya seperti apa ya. Berdasarkan pengalaman kakak, untuk soal seperti ini, kira-kira aplikasi ke soal seperti ini ya. Misalkan ini ada senyawa CXHY direaksikan dengan oksigen, dibakar dengan oksigen, menghasilkan CO2 dan H2O. Ini persamaan reaksinya, serta diberikan volume gas yang bereaksi. Dikasih volume gas yang bereaksi dan hasil reaksi. Kita misalkan di sini volume gasnya ini 40. Kelihatan nggak ya? Ya. Ini 80, ini 120. Ya. Nah, berapa tentukan senyawa rumus molekul senyawa ini CXHY ya, kita tentukan X dan Y-nya. Nah, untuk soal seperti ini pernah muncul di soal ujian nasional di tahun-tahun yang lalu kalau nggak salah di tahun 2017 atau 2016 ya kalau nggak salah ya. Ini gampang adik, kita gunakan saja konsep perbandingan koefisien sama perbandingan mol. Ini masuk di hukum dasar kimia, hukum Avogadro, Gay-Lussac ya. Ini materinya di hukum dasar kimia. Nah, kita gunakan saja perbandingan volume, rumusnya perbandingan volume dengan perbandingan sama dengan perbandingan koefisien. Kita buat volume ini adalah koefisiennya. Dalam menentukan X dan Y-nya, kita tinggal setarakan saja nih sebenarnya. Kalau di sebelah C, di sebelah kiri, itu 40 dikali X, di sebelah kanan C-nya 80. Maka ini harus sama jumlahnya sebelah kiri dengan sebelah kanan. Kalau di sebelah kanan C-nya 80, yang di sebelah kiri ada 40, maka 40 ini dikali berapa sama dengan 80? Dikali 2, maka X di sini adalah 2. Ya, X-nya sama dengan 2. Selesai, paham ya? Nah, sekarang kita ke H. H di sebelah kiri itu ada 40 kali Y. Kita nggak tahu Y-nya berapa. Sedangkan di kanan, H-nya itu ada 120 dikali 2. Karena H-nya ada 2. Maka H di sebelah kanan ada 240. 240 di sebelah kanan harus seimbang dengan sebelah kiri. Yang di sebelah kiri ada 40. Maka 40 ini dikali berapa sama dengan 240? Tentu dikali dengan 6. 6 kali 4, 24, 240 sama dengan jumlah hari sebelah kanan. Maka HY di sini adalah 6. Maka kita buat C2H6. Nah, ini kira-kira prediksi soal nomor pertama, nomor 36. Ya. Oke, soal yang selanjutnya di nomor 37. Baik adik-adik, untuk soal nomor 37, indikator soalnya yaitu diberikan data potensial standar 5 buah logam, peserta didik dapat menggambarkan rangkaian sel volta dengan menggunakan dua jenis logam tersebut. Kemudian mampu menghitungkan E-cell-nya, reaksi elektroda, reaksi-reaksi di elektroda, dan menentukan notasi selnya. Nah, jadi di sini soalnya itu ada 5 buah potensial standar logam ya. Kita menggambarkan
rangkaian sel, menghitung S sel, menuliskan reaksi-reaksi di anode elektroda dan menetas selnya. Ini soalnya beranak bercucung ya, kalau gitu bahasa Palembangnya. Nah, adik, kakak buat prediksi soal. Kalau prediksi kakak, misalkan ini notasi. Nah, di soal ini kita menggunakan dua contoh. Kita pilih sendiri ya dua contoh. Ambil dua logam dari sini. Kita buat rangkaian selnya, ya. Oke, seandainya nih kakak nih mau ambil Ag atau Cu saja ya. Kita ambil Cu dengan Mg yang kita gunakan sebagai elektrodanya. Nah, sekarang kakak akan menggambarkan rangkaiannya terlebih dahulu ya. Oke, rangkaiannya kalau sel volta itu rangkaiannya tabungnya ada dua ya, adik ya. Ini. Nah, tabungnya ada dua. Di tabung ini ada elektrodanya. Nih. Elektroda ini dihubungkan dengan alat ukur voltmeternya, dan di kedua tabung ini dihubungkan oleh jembatan garam. Ya. Nah, ini rangkaiannya ya, adik ya. Dan di elektroda ini ada anoda dan ada katoda. Ingat, kalau di sel volta ketentuannya kutu positif anode negatifnya adalah KPAN, katoda positif, anoda negatif. Pertanyaannya, sekarang kalau kita menggunakan kedua elektrodanya adalah Cu dan Mg, maka siapa di antara kedua ini yang berada di anoda dan siapa di katoda? Ingat ya, triknya pertama, untuk unsur logam yang lebih positif di antara kedua ini, Cu dan Mg yang lebih positif mana? Cu ya, ini plus 0,34, Mg minus 2,34, maka Cu yang lebih positif itu kita letakkan sebagai di katoda. Cu berarti Mg yang di anoda. Nah, ingat adik-adik, paham ya? Nah, sekarang di dalam tabung ini ada reaksi, ada larutan ya. Kita misalkan saja di sini adalah Mg SO4, di sini Cu SO4 ya. Nah, kira-kira ini enggak rangkaiannya di jembatan garam itu ada gel yang berisikan ion-ion. Kita anggap saja di sini adalah Na plus NO3 min ya isinya. Nah, ini jawaban yang pertama, tadi sudah bisa merangkai, membuat rangkaian sel voltanya ya. Ini kira-kira rangkaian sel voltanya. Pertanyaan yang kedua yaitu peserta didik dapat menentukan menghitung SL. B, pertanyaan B, menghitung E sel. Nah, adik-adik, untuk menghitung SL kita gunakan saja rumusnya. E yang besar dikurang E yang kecil. Atau kalau rumus lainnya, E yang reduksi kurang E yang oksidasi. Tapi karena kita gunakan data ini, kita gunakan saja triknya yang cepat. E yang besar kurang E yang kecil. E yang besar itu mana? E0 yang besar, potensial standar yang lebih besar, lebih positif, itu kurangi yang negatif. Maka ini plus 0,34 dikurangi min 2,34. Maka min dengan min jadi positif ya. Maka jadi positif 2,68 volt. Nah, inilah yang tertera nanti di voltase di sini, 2,68 volt. Selesai pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan yang ketiga, yang C, kita pindah di sini saja, yang C, peserta didik dapat menuliskan reaksi-reaksi yang terjadi di elektroda. Nah, adik, untuk di elektroda, di anoda atau yang kutub negatif, itu selalu terjadi reaksi oksidasi.
maka di sini Mg-nya akan teroksidasi ke dalam larutan Mg4. Mg kalau teroksidasi itu naik bilognya. Mg menjadi Mg 2 plus plus 2 elektron min. Mg-nya akan termasuk ke dalam larutan Mg2 plus ya, akan terurai ke sini. Maka jika ini berlangsung terus-menerus, maka Mg logam Mg atau elektroda Mg akan makin menipis yang dalam larutan ini ya. Kemudian di katoda kutub positif akan terjadi reaksi reduksi. Siapa yang tereduksi? Cu-nya. Karena di sini Cu4 itu Cu-nya terurai menjadi Cu2 plus. Maka Cu2 plus akan menangkap 2 elektron dari yang mengalir dari sini anoda ya, akan ditangkap kembali oleh Cu sehingga akan terbentuklah Cu solid. Nah, Cu ini akan menempel di batang elektroda atau kation ini. Ini dilakukan Cu. Jadi Cu-nya makin lama di sini makin banyak, makin tebal. Sedangkan Mg makin lama makin habis. Nah, ini reaksi-reaksi yang terjadi di elektrodanya. Kalau kita buat reaksi sel, maka ini kita tinggal tulis saja nih. Elektronnya kita coret-coret ya. Ini coret. Maka tinggal Mg plus Cu2 plus menjadi Mg2 plus plus Cu. Nah, ini jawaban dari pertanyaan yang ketiga, yang C-nya ya. Nih, reaksi-reaksi di anoda dan katoda. Nah, untuk yang D, itu notasi sel. Notasi sel, gampang ya tadi. Kuncinya adalah oksidasi di sebelah kiri, jembatan garam, reduksi. Siapa yang teroksidasi di sini? Yang teroksidasi adalah Mg. Maka ditulis Mg, dipisahkan dengan garis satu garis, Mg2 plus. Satu garis ini untuk memisahkan dua fase. Ya. Kemudian jembatan garam, kemudian reaksi reduksi. Siapa tereduksi? Cu. Ya. Tuh. Nah, ini selesai untuk pertanyaan nomor 2, nomor 37. Cukup panjang ya, karena banyak beranak bercucung kalau bahasa Palembangnya, ada ABCD ya. Oke, jadi paham sampai sini. Nanti ini adalah prediksi kakak ya. Adik-adik bisa saja nanti soalnya itu ya bukan logam-logam ini atau logam yang lain, tapi konsep pengerjaannya ya seperti yang kakak jelaskan ini ya. Tinggal ganti dengan angka saja ya. Jadi kunci pertama tadi, siapa yang di anoda dan katoda, kita lihat saja yang lebih positif itu dijadikan katoda, yang lebih negatif dijadikan di anoda. Di anoda terjadi reaksi oksidasi, nih di katoda terjadi reaksi reduksi. SL-nya yang besar dikurang yang kecil. Oke, paham ya sampai sini? Jadi paham ya? Oke, kalau paham kita lanjut ke soal kita yang berikutnya. Oke, adik, untuk soal yang selanjutnya nomor 38, indikator soalnya diberikan gambar proses penyepuan logam dengan logam lain di suatu pasar dengan kuat besar arus dan waktu penyepuhan, serta didik dapat menentukan logam yang disepu, reaksi yang terjadi di elektroda, dan dapat menghitung endapan logam di katoda dengan benar. Nah, untuk nomor 38 ini kakak sudah membuat sebuah prediksi soal. Kira-kira gambar proses penyepuannya seperti ini dengan kuat arus, waktu, dan data pendukung. Nah, ini misalkan nih soalnya adalah kita punya sendok besi. Ini sendok besi dijadikan di katoda dan anodanya adalah perak. Jadi kita pengen melapisi sendok besi dengan perak. Jadi untuk logam yang akan disepu itu kita letakkan di katoda. Ya, logam yang menjadi penyepuhnya itu kita jadikan di anoda. Jadi untuk pertanyaannya, siswa dapat menentukan logam yang disepuh, maka logam disepuh itu adalah besinya atau sendok, besi sendok yang kita letakkan di katoda. Nah, itu pertanyaan yang A. Yang berikutnya yang A, yang B, Fe atau sendok ya, besi sendok itu yang dijadikan zat yang logam yang disepuh. Nah,
ya pertanyaan B-nya, reaksi yang terjadi di elektroda. Maka sesuai dengan teorinya, maka di anoda akan selalu terjadi reaksi oksidasi. Di anoda akan terjadi reaksi oksidasi. Nah, perlu kita tahu untuk di sel elektrolisis ini, di katoda itu berkutub negatif dan di anoda berkutub positif. Ya, dia kebalikan dari dengan sel volta. Anoda berkutub positif, terjadi reaksi reduksi oksidasi tetap ya sama. Di anoda pasti atau selalu terjadi reaksi oksidasi. Oksidasi siapa? Kalau di sini karena logam Ag yang menjadi anodanya, maka Ag akan tereduksi. Ag, maksudnya teroksidasi. Ag menjadi Ag plus plus elektron min. Nah, maka Ag-nya akan lepas ke sini. Ag plus elektronnya akan mengalir ke sini. Oke. Nah, kemudian di katoda kutub negatif akan selalu terjadi reaksi reduksi. Maka Fe-nya yang akan Ag-nya yang akan tereduksi. Ag yang akan masuk ke sini, nempel. Ag yang dalam larutan ini, Ag plus, itu akan kembali menangkap elektron yang mengalir dari Ag, elektron min, ke sini, ditangkap oleh Ag plus, sehingga terbentuklah endapan A, Ag. Endapan Ag itu di mana? Di permukaan sendok besi ini. Sehingga sendok besi ini dilapisi dengan perak, ya, permukaannya yang terkena ke dalam larutan ini. Ini yang terjadi di anoda dan katodanya, ya, adik. Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya, siswa dapat menghitung endapan logam di katoda. Nah, kita mau ngitung berapa sih endapan di katoda ini dengan arus 2 ampere selama waktu 30 menit proses elektrolisisnya ini, penyepuhannya ini selama 30 menit dengan arus 2 ampere. Maka perlu ada dipahami, perlu diingat-ingat lagi, ada rumus menghitung endapan, endapan di sini ya, endapan Ag-nya berapa. Itu rumusnya adalah E kali I kali T per 96500. E itu adalah atom relatif Ag, 108 per muatannya Ag, itu Ag plus yang dianggap 1 ya. Kita kali dengan arusnya 2 ampere, dikalikan dengan waktu. Waktunya 30 menit ini, kita jadikan menit, jadi sebenarnya 1800 detik. 30 menit itu kita jadikan detik ya, maka dikali dengan 60. 60 kali 30 yaitu 18.800 detik. 1800 detik kita bagikan dengan 96.500. Nah, adik-adik, soal ini bisa disederhanakan ya. Ini kita coret, 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 nolnya 2. Ini 108 dikali 2 dikali 18, kalau dikali 2 kali 18 36 ya. Jadi 108 dikali 36 per 965. Nah, jadi silakan ada dihitung berapa hasilnya ya. Nah, kira-kira ada di inilah prediksi soal nomor 38 ya. Gampang ya? Gampang, tinggal ganti. Kita nggak tahu soalnya seperti apa, apakah yang penyepuhnya itu adalah perak atau emas ya. Kita nggak tahu. Kalau emas, maka emas itu akan turunnya menjadi 3 plus AU 3 plus ya. Maka di sini AU-nya AU menjadi AU 3 plus plus 3 elektron min ya. Kalau di AU, kalau dia tembaga, CU menjadi CU 2 plus. Nah, biasanya yang zat yang menjadi penyepuh itu adalah logam mulia, biasa perak atau emas biasanya ya, yang memiliki nilai nilai yang cukup tinggi harganya, itu biasanya jadi penyepuh. Oke, paham adik soal nomor 38, tinggal variasinya saja. Kita nggak tahu soal yang seperti apa yang dibuat oleh guru, tapi kalau prediksi kakak berdasarkan kisi-kisi, maka gambaran kakak soalnya seperti ini, mirip-mirip seperti ini ya. Kita tinggal ganti angkanya saja, waktunya berapa menit, kemudian arusnya berapa ampere, itu saja. Oke, kita lanjut ke soal nomor 39.
Baik adik-adik, untuk soal selanjutnya nomor 39 dengan indikator soal diberikan nomor massa dan neutron, dua buah unsur, siswa dapat menentukan jenis ikatan dan rumus kimia senyawa yang terbentuk. Nah adik-adik, di soal nomor 39 ini kakak sudah membuat prediksi soal, kira-kira soal seperti ini ya maksudnya ya. Ini ada data dua buah unsur, unsur X dan Z, ini nomor massanya dan ini neutronnya ya, neutron X, ini neutron Y, Z. Nah, siswa dapat menentukan jenis ikatan apa yang terbentuk antara X dan Z ini, apakah jenis ikatan logam, ion, atau kovalen, dan rumus kimianya seperti apa. Nah, pertama, untuk menentukan jenis ikatan, kita harus tahu dulu, kita harus membuat konfigurasi elektron. Ya, untuk membuat konfigurasi elektron, kita harus tahu dulu nomor A, atom. Nah, untuk nomor atom, ya, nomor atom, atom X, nomor atom, X itu adalah nomor massa dikurangi dengan neutron. Ini rumus kita untuk pelajaran kita kelas 10 kemarin ya. Maka untuk X itu 40 dikurangi 20, maka neutronnya adalah 20 ya. Maka neutron di sini adalah 20 ya. Nah, kemudian nomor atom Z itu 16 dikurangi 8 ya, tetap 8. Maka di sini sebenarnya nomor atomnya adalah 8. Nah, kita kalau kita sudah tahu nomor atomnya, kita tinggal membuat konfigurasi elektronnya saja adik-adik ya. Konfigurasi elektron 20x 40, maka konfigurasi elektronnya sama dengan, kita bisa menggunakan konfigurasi elektron itu dengan metode 28, 18 seperti itu, atau 1s2, 2s2, 2p6 dan sebagainya. Gitu ya. Untuk kasus ini lebih singkat saja, kakak menggunakan yang 28 itu ya. Atau kalau mau lebih detail lagi bisa menggunakan 1s2, 2s2 itu ya. Tapi kasus ini kakak gunakan saja konsep 2, 8, 8, 2. Karena kakak sudah hafal ya, tapi kalau adik nggak hafal, adik gunakan cara 1S2 konfigurasi seperti ini. 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Maka elektron valensinya, sama dengan kulit terluar ya, elektron valensi itu ada 2 elektronnya. Nah, elektron valensinya 2. Nah, adik-adik, untuk unsur yang memiliki elektron valensi 2, maka berarti dia golongan 2, 2A ya, karena dia elektron valensinya 2. 2A itu jenis apa? Logam. 1A, 2A, 3A itu jenis logam ya. Oke, untuk stabil logam golongan 2A ini, dia harus menangkap 6 elektron atau melepas 2. Lebih mudah melepas 2 daripada menangkap 6, sehingga X ini akan cenderung melepaskan 2 elektron. Kalau dia melepaskan 2 elektron, maka terbentuklah dia jadi bermuatan 2 positif. Paham ya? Nah, sekarang kita nomor Z yang atom Z 16, 8, kalau konfigurasi elektronnya 2 dengan 6 atau 1S2, 2S2 ya, 2P4, maka elektron valensinya sama dengan 6, kulit terluarnya. Nah, 6 ini dia kan harus stabil ya, harus berjumlah 8 stabilnya elektron kulit terakhirnya. Maka lebih mudah menangkap 2 atau Z ini lebih mudah melepas 6. Tentu dia lebih mudah menangkap 2 elektron, sehingga kalau dia menangkap 2 elektron, maka Z ini akan membentuk 2 min ya. Nah, unsur golongan 6 ini elektron valensi 6, berarti dia golongan 6 ya. Golongan 6A. Ini termasuk logam atau non logam? Non logam yang benar. Nah, adik, sekarang kita tentukan senyawanya yang terbentuk ya. X2 plus dengan Z2 min. Nah, maka senyawa yang terbentuk adalah, kita gunakan konsep kepalaku kakimu, kepalamu kakiku. Kepalaku 2 menjadi kakimu, kepalamu 2 min menjadi kakiku.
Nah, karena ini sama-sama dua, tapi sehingga duanya nggak usah kita buat. Jadi kita buat saja x sama z. Jadi sebenarnya x2 y2, tapi kita nggak usah dibuat karena dia sama. Ya, kalau 3-3 ya saya nggak buat, 1-1 juga nggak usah kita buat ya. Jadi senyawa terbentuk adalah xz saja. Nah, jenis ikatan karena ikatan ini antara logam sama non logam, maka ikatan tersebut adalah ikatan ionik. Ya, karena dia logam sama non logam. Kak, misalnya kalau non sama non logam itu adalah ikatan kovalen. Paham ya? Golongan itu sesuai dengan elektron valensinya. Kalau golongan 1, elektron valensi 1 maka dia golongan 1. Kalau elektron valensi 2 maka dia golongan 2. Kalau elektron valensinya 3 maka dia golongan 3. Nah, golongan 1, 2 dan 3A itu adalah jenis logam. Golongan 7, golongan 6, golongan 5, golongan 4 itu karbon, misalnya karbon itu adalah jenis non logam. Oke, paham ya soal nomor 39? Nah, kira-kira soal seperti ini, cara pengerjaannya tinggal guru itu akan mengganti angka yang di depan ini. Tapi cara pengerjaannya sama seperti ini saja ya. Ini mirip pekerjaannya. Ya. Tinggal diganti soal oleh gurunya, variasi soalnya saja. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal yang terakhir. Baik, adik-adik, untuk soal yang terakhir nomor 40 dengan indikator diberikan rumus molekul senyawa turunan alkana dengan 5 atom C, peserta didik dapat menuliskan struktur dan nama dua buah isomer fungsinya dan dua buah isomer posisi dari senyawa tersebut. Nah, kakak sudah memprediksikan kira-kira soalnya seperti ini. Misalkan ya, kalau C-nya 5 itu bisa saja alkohol pasangannya dengan ether, kemudian aldehid pasangannya dengan keton alkanon, kemudian asam karboksilat pasangannya dengan ester. Nah, misalkan di sini C-nya 5 itu adalah alkohol, berarti kalau kita buat alkoholnya, maka isomer dari alkohol C5 itu aldehid ya. Maka isomer fungsinya adalah ether. Isomer fungsinya dari alkohol ether strukturnya apa? Nah, kita soalnya tadi minta nama dua buah isomer fungsinya, maka kita buat eternya, dua buah senyawanya, dan kasih tahu namanya ya. Ether C-nya 5. 1 2. Ingat ether itu ada O di tengah-tengah ya. Misalkan kita buat O tengah-tengah di sini. C, maka O-nya di tengah-tengah. Tinggal kita isi H-nya 3, H-nya 2, CH2, CH2 dan CH3. Nah, namanya apa ini? Namanya kita lihat O yang paling dekat ke ujung itu adalah ke sebelah kiri, ke sebelah kiri atau sebelah kanan? Ke sebelah kiri, maka yang di sebelah kiri itu kita jadikan alkoksi alkana. Maka namanya, karena ini adalah etana, jadi kita buat etoksi ke kanan, panjangnya apa alkananya? C-nya 3, etoksi propana. Nah, ini namanya, ya. Kemudian satu lagi, dua buah kan tadi, berarti kita geser O nya ke pinggir. O, C. Tinggal kita isi CH2. Nah, namanya itu yang lebih pendek, itu kita buat alkoksinya. Maka ini namanya metana jadi metoksi. Metoksi 4, C4 itu butana. Tuh. Isomer fungsi. Nah, sekarang isomer posisi dari senyawa tersebut, isomer posisi dari alkohol. Kita buat dua buah isomer posisi dari alkohol. Isomer posisi alkohol ya, bukan eternya. Nah, kita buat C-nya 5 ya. 1 2 3 4 5. Berarti alkoholnya kita letakkan di ujung saja untuk yang pertama. CH3, CH2, CH2, CH2. CH2. Kemudian satu lagi isomer posisi, maka posisi OH yang kita ganti, jangan letakkan di paling pertama. Ini kan namanya 1 pentanol. Sekarang kita ganti alkoholnya di nomor 2, berarti C1 2 3 4
5. Maka alkoholnya kita taruh di nomor 2 OH-nya. Ya. CH3 di sini CH3, CH2, CH2, CH saja. Maka di sini alkoholnya ada di nomor 2. Namanya 2 pentanol. Nah, kira-kira ini adik-adik prediksi kakak untuk soal nomor 5. Kalau kasusnya yang muncul itu adalah alkohol. Bagaimana kak kalau yang muncul itu adalah aldehidnya, aldehid dengan keton. Maka adik tinggal buat. Kalau muncul aldehid, maka adik buat isomer posisi, isomer fungsinya keton. Isomer posisinya aldehid. Tapi kita nggak tahu soalnya seperti apa ya. Apakah alkohol, apakah aldehid, apakah keton, apakah asam karbosila. Cuman untuk kasus di sini kakak buat satu prediksi saja. Kalau adik mau tahu dibuatkan prediksi yang aldehidnya, maka adik silakan komen di kolom komentar. Oke adik, cukup sampai di sini video pembahasan USP kimia dari kakak. Mudah-mudahan video kakak ini bermanfaat. Silakan disebarkan ke teman-teman yang lain. Mudah-mudahan menjadi pahala bagi adik semuanya ya. Terima kasih, jangan lupa subscribe channel kakak, like dan komen dan share ya video kakak. Terima kasih kak Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.